SMA Negeri 2 Tanjung menggelar aksi Semada 2 sekaligus puncak peringatan hari jadi yang ke-40 pada Selasa 26 September 2023. Kegiatan ini diisi berbagai tampilan bakat menarik dari siswa dan siswi. Bertempat di halaman SMA Negeri 2 Tanjung, aksi Semada 2 sekaligus puncak peringatan hari ulang tahun ke-40 SMA Negeri 2 Tanjung mengambil tema sportivitas, multi achievement, gladi, dan relationship. Kegiatan ini diikuti seluruh siswa-siswi SMAN 2 Tanjung, guru dan staf, komite sekolah, jajaran dinas pendidikan, serta undangan lainnya. Dalam kegiatan ini juga diisi dengan berbagai penampilan oleh siswa-siswi SMAN 2 Tanjung seperti tari tradisional, madihin, baris berbaris, hingga penampilan band. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung, Hamsyarudin mengatakan, aksi Semada 2 sekaligus puncak peringatan hari ulang tahun ke-40 SMA Negeri 2 Tanjung digelar sebagai wadah berekspresi dan unjuk bakat para siswa-siswi. Melalui kegiatan ini, ia berharap SMA Negeri 2 Tanjung dapat terus memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak guna menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berprestasi. Sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu Semada 2 bersinar, semoga di usia sekolah yang ke-40 ini Semada 2 semakin baik mendidik dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, yaitu berkarakter baik, multi prestasi, bisa viral dan tidak sombong kata orang, tetap ramah kepada semua. Hamsyarudin menambahkan untuk memeriahkan aksi Semada 2 sekaligus puncak peringatan hari ulang tahun ke-40 SMA Negeri 2 Tanjung turut digelar berbagai lomba sejak satu minggu lalu. Lomba tersebut seperti lomba basket, futsal, yel-yel, Mobile Legend, duta dokumenter, dan Forest Symphony yang diikuti peserta dari tingkat SMP dan SMA sederajat. Di akhir acara, turut diisi dengan pembagian hadiah bagi para pemenang lomba yang diserahkan langsung oleh kepala sekolah dan juga ketua komite SMA Negeri 2 Tanjung. Para pemenang lomba mendapatkan hadiah berupa piala dan juga uang pembinaan. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.